intro, siji loro telu papat, buka dolan pasar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Lukman Dolan Pasar. Oke teman-teman, hari ini saya berada di pasar Sunggingan Boyolali. Pasarannya setiap hari paing, dan ini bertepatan pada tanggal 5 kalau nggak 6, 6 Desember tahun 2026. Nah, tanggal 21 tahun 2021, benar tanggal 6. Dan saya ini sekitar datang sekitar jam 9, jam 10-an teman-teman. Jam 10 ini saya ingin ikut gue ke meteran, tak gawa gitu loh. Kurang apian pi aku ni, ribet nih ngok, ngukur karung rekaming ribet teramu. Ini saya bersama Mas Nur Rahim. Eh, Mas Nur Rahim, bawa berapa Mas Nur? Lima ekor, anan semua. Anan semua. Jenis apa? Bikon. Bikon semua. Ada jawa randunya satu. Oh, harganya rata-rata 900 teman. Ini punya Mas Nur Rahim, usia perkiraan 5-6 bulan teman-teman. Usia sekitar 6-5 bulan, jenisnya masuk ke beagle dan betina semua. Untuk tinggi tak ukur ke sisi-sisi. Ukur ya? Ya, tak ukur ke sisi-sisi. Oke, apakah biasanya kalau ini di bawah 70? 60. 60. Rata-rata 60, ada yang 59, ada yang 60. Ya, rata-rata 60. Rata-rata 60 yang ini, teman-teman. Di harga 900-an. 900-an. Ada yang 59, ada yang 60 lebih, rata-rata 60-an, teman-teman. Harganya sama di angka 900.000. Pas atau nego? Nego sedikit. Masih bisa nego sedikit. Pas itu kan. 800 lebih. 800 lebih. Ya, lebih piro kartmu? Lebih piro iki jenisnya langsung bebas. Oh, jadi jaga situ. Oke. Pakame. Iki cilik-cilik iki. Pak Amin. Iki. Ini Mas Nur Rahim, masuknya masih ke beagle teman-teman. Ya, jawa randu anggap aja lah. Usia masih 2,5 bulan paling ini. 50 sama 40 berapa ini? 44. Tingginya 50. Yang ini 44 cm. Jantan dan betina, yang jantan ini teman-teman. Tingginya 50 lebih, 50 cm lebih, ini 45 cm sekitar, 44 lah, 44 dan 52 anggap aja. Tak peranakan betina jantan yang ini, betina yang ini. Harganya nanti saya tanyakan. Ini kutu ya, saya ngedot. Mulutnya jadi rakoban, harganya mungkin kekurangan susu teman-teman. Ingat, 44 44 cm tingginya, 54, 53 lah aku baca. Ini jantan, ini betina. Jantan dan betina. Untuk harga nanti kita tanyakan. Kayaknya satu peranakan jenisnya masih ke jawa randu. Anggap aja jawa randu. Itu harganya 900-an teman-teman. 900.000 nih, nego dikit. Ini Mas Nur Rahim. Tinggi sekitar 60 cm lebih teman-teman. Ada yang 59 cm. Nanti tak mintakan nomornya. Kalau ada yang cocok biasanya mau nganter atau nyari atau minta dicarikan yang kayak gini bisa teman-teman. Di harga 900 nego. Ini biasa beliau nganter-nganter juga. Nanti kalau ada kemarin juga ada yang tanya-tanya bisa nganter nggak, bisa beliau. Suruh nyarikan juga bisa, mau pesan ngusi kandang bisa, 50 ekor bisa. Mau nyarikan berapa bisa teman-teman. Ya Kang, bisa ya ngulek kok ya? Ya Pak. Bisa misalkan ngulek kok iso? Bisa. Nah, nomornya 085 085 786 786 418 418 440 Mas Nur Rahim, kalau ada yang berminat silahkan langsung ke beliau di harga 900 nego. 900 nego bisa nganter, nah cocok regane diantar. Nah ora cocok dicocok tetake. Diri-diri. Sampai lah iki maksudnya. Masih usia piro iki? Papat.
5 bulan, benar berarti 4-5 bulan teman. 5-6 bulan tadi tas revisi saya. Ntar kami saya ingat waktu. Kang, sing iki piro, Kang? Hah? Sing iki 14. 2 ekor. 1.400. Nah. 1.400 nego ya. Peranakan 1.400 nego. Bang burung. Kita bayar ini, ini aku bakal pasar. Ini gua parkir. Ini jangan. Kang, Rp. 3.600.000 Coba-coba Kang. Nah, cempe apa wedhus sing drembo mangane kok iki piye ciri-cirine? Enggaknya matanya enggak terlalu apa tuh? Matanya terlalu anu masih sinar anu padang matanya. Padang enggak sayu. Enggak sayu. Terus butuhnya ekornya itu ke atas. Ekornya naik kayak gitu berarti. Oh, gitu. Kalau sehat. Sehat. Oke. Thank you ya Kang yo. Kita hanya nak ciri khas wedhus drembo ya nek gowo suket nang pasar ya Mas ya. Bisa reti. Nah ini wedhus drembo ini. Sama-sama Mas. Ciri khas wedhus drembo, wedhus sing dokoh mangan. Satu, buntutnya naik itu berarti sehat. Matanya bersinar, bersih. Nah itu bentuknya ke atas, matanya bersinar bersih, tidak ada luka cacat, enggak sayu dan lelah. Nek pengen luwe mantep meneh nang pasar nggowo suket. Misalnya di tempat teman-teman itu banyaknya suket odot, ya udah bawa suket odot sak gegem digowo ngene iki dipakake doyan ora. Nek dipakake doyan berarti kuwi drembo. Ngene iki drembo. Nah, mangan gampang ngene iki, engko nang omah pasti juga gampang. Oke, gampang ya. Ini suket apa kan ini? Ini alang-alang suket liar biasa mas. Wah, suket liar biasa, odot doyan ini mas? Doyan, mata anda doyan mas. Odot lebih suka teman-teman. Beda nomor apa ini kan mas? Lupa mas. Lupa, ini harga berapa aja mas ini? Ini sekitar, ini yang betina sekitar 770, yang ini jantan? Jantan semua. Berapa ini mas? Ini sekitar 1.150, 1 juta. Ini murah ya mas. Ini cuma 900 dapat. Ini 1.050 dapat. 1.050 sudah dilepas. Jantan ya? Jantan. Jantan ini juga 1 juta. Ini bedanya warna ya? Oh, cuma bedanya 900. Merah favorit harga 1.050 ha. 11.5 dan 11 boleh. 11 boleh dan ini 1 juta bisa nego. Bisa nego dikit teman-teman. Nomornya lupa ya. Enggak apa mas. Nomornya enggak apa. Nah, ini di sini sudah makannya gampang berarti nanti di rumah insya Allah ya makannya gampang. Drembo. Drembo. Drembo ini makannya gampang ya mas ya. Doko. Mangane iki mangane doko ngene iki ya monggo. Teliti sendiri. Nah, yang mangane doko kan lihat bisa teman-teman. Ekornya naik, kira. Ekornya naik. Ekornya naik semua. Matanya bersinar, bersinar. Enggak layu, enggak lesu, enggak kesel, lemas. Ada nih yang ini kita teman-teman. Oke, Mas Nur Mas. Ya. Ya, oke teman-teman. Itu tadi nomor dari Mas Nur Rahim, sumber informasi dari saya bermanfaat antara tadi apa namanya? Ciri khas wedhus drembo atau wedhus sing gampang mangan apa sing dokoh atau sing rakus dan wedhus sing sehat sing duwe mangan. Yo nek saranku ning omah ini apa kolonjono nggo kolonjono sak gegem nggo nang pasar. Di lolohke doyan ora nak doyan yo berarti kuwi duwe mangan nek ning omah gampang mangan yo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.